Halo guys, salam domination. Ah, ini dia barangnya. Oke, saat ini saya mau garap mobil ini, mobil Nissan Juke. Lagi-lagi yang kita pasangkan adalah speaker domination, lalu ada prosesor Venom dan juga subwoofer bawah bangku dari Venom juga. Yuk, kita ikutin ke mobil bagaimana cara pemasangannya. Oke, kita bisa lihat sekarang adalah pemasangan peredam dulu pada bagian pintu, kita bisa lihat. Nah, peredam kali ini yang kita pasangkan adalah dari Automat dengan jenis aspal. Nah, ini dia sebelah kiri sudah rapi terpasang. Nah, berikutnya adalah bagian speaker, kita pasangkan ring kayu. Dan ring ini berbagai pilihan tentunya, ada aluminium dan bahkan dari bahan plastik. Untuk kali ini kita gunakan kayu, tujuannya adalah agar lebih tinggi dari panel aslinya agar kaca itu tidak mentok pada saat power window-nya diturunkan. Nah, ini dia, kita sudah lihat yang terpasang dengan rapi sudah tidak akan terjadi getaran. Berikutnya kita lihat juga adalah bagian subwoofer bawah bangku, kali ini menggunakan merek Venom. Kita sudah pasang seperti ini, sudah rapi sekali. Dan untuk unit kita tidak lakukan penggantian namun menggunakan originalnya. Oke guys, selanjutnya adalah tuning prosesor. Kali ini dengan merek Venom kita bisa tuning Bluetooth dari handphone. Simple sekali, kita tinggal cutting seperti ini, ada high pass 12 dB, ada low pass 12 atau 18 dB. Jadi kita tentukan cuttingannya dulu dan setelah selesai kita lihat ke layar monitor iPad, itu adalah respon frekuensi yang dihasilkan. Apabila terjadi lonjakan yang lebih banyak atau terjadi curam ke bawah, kita bisa adjust agar semuanya terlihat rapi dan nanti didengar akan lebih stabil. Oke, kita baru kelar pemasangannya. Yuk, kita mau kasih dengar hasilnya seperti apa ke dalam mobil. Oke guys, itulah tadi mengenai mobil Nissan Juke ini, sudah rapi semua, sudah kita kasih dengar. Thank you guys yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa ikuti channel YouTube kami dan subscribe. Thank you guys. Kita mau tanya sedikit, bagaimana bro, hasilnya oke, memuaskan apa enggak? Menurut saya sih memuaskan, karena tadi kan yang diinstal termasuk prosesor. Ya, jadi itu enggak semua orang bisa. Okay. Jadi saya percayain ke Mas Rohim dan hasilnya alhamdulillah bagus. Ini satu langganan kita jauh-jauh nih dari Lombok ya. Ini mau langsung pulang nih hari ini. Iya, malam ini langsung pulang. Oke, thank you guys. Jangan bosan. Mudah-mudahan hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Terima kasih.